ketusuk enggak, asal dia pecah ini tuh. Ya benar, ketusuk tulang bisa, jadi ini pecah soalnya nih. Tuh pecah ini. Orang patah satu sih, ini bawah dia udah ini sakit, apalagi tambah atas. Ketusuk tulang pecah ini. Pot. Iya mau betulin asbes, cuman salah nginjek. Salah nginjek, jeblos. Oh, di rumah. Jadi patah lengannya ya, Pak Mat? Patah tulang lengan. Lengan sama di atas pergelangannya. Tulang hastanya. Iya, tulang hastanya patah. Full senyum. Udah sembuh, Mas. Udah sembuh. Udah. Nih, udah balik lagi. Tangannya? Tangannya kan patah juga ya? Iya, ini yang kemarin keluar. Pergelangan. Tulangnya keluar. Sekarang udah enak kan? Cuman belum melentur. Tinggal yang atas. Lengannya? Unboxing patah lengan yang sudah 7 minggu. Alergi ya, Pak? Iya, alergi. Mbaknya nggak ngingetin sih. Nggak ngingetin. Udah boleh makan Indomie? Nggak tahu, udah boleh apa enggak. Makan Indomie kemarin? No, Pak. Pak, Pak. Ini Pak, pelakunya nih, Pak. Itu Pak, keceplosan tadi nih. Hai guys, aku Nadia Sarinda. Buat kalian nih yang lagi patah tulang, atau keluarganya, atau saudaranya, atau temennya, atau semuanya ya, Nadia rekomendasiin ahli pengobatan patah tulang terbaik di Jakarta. Dan buat kalian yang pengen tahu cara pengobatannya tuh apa aja, kayak gimana caranya, langsung aja subscribe channel Alfadila TV, karena pengobatannya itu terbaik di daerah Jakarta. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook di alfadila.jakarta. Bye bye. Ini bawah dia udah ini sakit, apalagi tambah atas. Atas bawah. Enggak, asal dia pecah ini tuh. Ya benar, ketusuk tulang bisa, jadi ini pecah soalnya nih. Tuh pecah ini. Ambil lagi itu. Masih lagi.
aja mas, temusin mas. Ya sakit emang sih. Lemas, lemas, lemas. Pakinya, jangan pegang. Tinggi pak jatuhnya dari asbes berapa meter? 2 meter lebih kan. Meter. Jeblos. Asbesnya jeblos gitu diinjak jeblos. Jeblos apa sih itu jeblos? Patah pergelangan ya pak? Atas pergelangan. Atas pergelangan. Hastanya. Yang di lengan, patah lengan dan di atas pergelangan. Ngumpil dan hasta. Gimana mas kejadiannya mas tadi mas? Lagi betulin apa lagi? Iya mau betulin asbes, cuma salah nginjek. Salah nginjek, jeblos. Oh, di rumah. Jadi patah lengannya ya, Pak Mat? Patah tulang lengan. Lengan sama di atas pergelangannya. Tulang hastanya. Iya, tulang hastanya patah. Sini sama sini. Iya. Mana enakan? Darahnya ngalir. Sabar ya mas ya. Pas awalnya, awalnya sakit. Dua soalnya patahnya lengan sama. Yang itu tulang kering ya. Dari tadi belum kelar-kelar tuh. Yang cewek itu. Itu masih aja trek-trek ini. Oke deh. Sehat ya, Mas. Full senyum. Udah sembuh, Mas. Udah sembuh. Gimana? Udah. Alhamdulillah nih udah balik lagi. Tangannya? Tangannya kan patah juga ya? Iya, ini yang kemarin keluar. Pergelangan. Tulangnya keluar. Sekarang udah enak kan? Cuman belum lentur. Tinggal yang atas. Lengannya? Pas datang juga senyum-senyum aja. Pertama senyum mas waktu ditarik nangis. Tarik nangis? Enggak nangis. Cuman teriak banget. Cuman merengut ya. Ntar mau dikontrol. Udah berapa bulan mas? Ini udah 7 minggu sih. 7 minggu? Iya. 7 minggu berarti udah sebulan lebih ya. Sempat dirawat? Seminggu. Oke. Dirawat seminggu. Udah ada penyambungan iya. Tulangnya. Mantap. Kan katanya suruh dirawat dulu, tapi geser-geser aja. Ini dirawat seminggu. Siap, tadi periksa sama Pak Agus. Iya. Unboxing. Patah lengan yang sudah 7 minggu. Wah, digaruki. Ya tahan. Busuk kayaknya. Di
Alergi ya, Pak? Iya, alergi. Nah, banyak nggak ngingetin sih. Nggak ngingetin. Ternyata ini banyak keluarnya dihindarin dulu. Bisa reaksi dia dulu, Pak. Udah sering ngodol. Tong. Tong. Sembuh. Mantap. Mantap. Mantap dong gitu. Eh, maaf, maaf. Anak engkongnya. Diawasin dulu Pak ya, soalnya udah nggak ada bambunya itu. Tapi iya. Kalau lari-lari lagi, sudah bahaya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bawa stok. Kondisinya ya semakin keras untuk tulang lengannya juga, patahnya udah lembut, terapi telah dilakukan. Ini kan patah, ini patah. Lengannya bagus. Alhamdulillah untuk lengannya dan sambungannya. Alhamdulillah. Emang nggak diawasin, Mbak, nggak diawasin. Ah, gimana sih ini? Enak sih telur ya, telur kok. Indomie enggak ada telur mah. Kurang. Udah boleh makan Indomie. Enggak tahu udah boleh apa enggak. Makan Indomie kemarin. No, Pak. Pak, Pak. Nih Pak pelakunya nih, Pak. Cuma amis-amis doang sama telur. Itu tuh hasilnya gitu. Tuh, Pak. Keceplosan tadi nih. Indomie enggak boleh berarti. Ya kan enggak belum boleh. Ya, belum boleh cuma jangan terlalu itu lah. Main salah-salah. Boleh. Padahal itu gue sekali doang. Cuma amis-amis sama telur. Beneran Indomie kemarin. Di makan Indomie. Pagi sarapan, terus malam beli yang di abang-abang itu. Bukan Indomie sih, itu mie rebus. Mie tek-tek. Oh, bukan Indomie. Kalau pagi ya yeah, sama aja. Alergi. Oke, guys, dibungkus lagi, guys. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak Agus. Alhamdulillah. Kumben aman masih jam segini masih di sini. Ini gara-gara ini keceplosan makan Indomie nih, Pak. Sarapan Indomie ini Pak gimana nih Pak? Selera. Ya diampunin. Diampunin ya Pak. Ini Pak, ini Pak, Pak. Tuh yang itu Pak. Yang tanggung jawab. Terus sangka baju garis-garis Pak. Diampunin dia. Mantap. Ingat Bang, sering diginiin ya, jangan gini ya. Oke. Cepat sembuh ya Mas. Mantap ya.
Informasi kalau yang gatel, ini disentil-sentil, jangan digaruk, nanti alergi. Jangan makan Indomie ya. Makan Indomie kapok ya, alergi ntar. Kalau nanya apa sih?